ributnya dulu, kan setiap kali saya buat kebijakan ribut kan, ya kan, itu udah jelas. Ini adalah dunia yang sangat sulit karena setiap kali kita merubah sesuatu, puluhan juta orang terdampak, atau puluhan juta orang bingung, atau puluhan juta orang kesal, atau tetapi yang menurut saya bikin saya paling semangat adalah kalau kita bisa melewati fase ributnya dulu, kan setiap kali saya buat kebijakan ribut kan, ya kan, itu udah jelas. Ini udah standar lah ya, SOP-nya. Gak setiap kali, sering. Hampir setiap kali, Mbak Ella. Hampir setiap kali. Udah kebijakan yang bagus aja diprotes gitu. Udah jelas bagus gitu kayak. Itu pun diprotes kayak ngedorong guru honorer semua jadi P3K. Itu aja dikritik terus. Padahal itu udah paling bagus, paling mulia gitu. Gak apa-apa. Udah hampir 4 tahun jadi boleh curhat sekalian. Udah tumben, pede sekarang, udah pede. Tumben, biasanya guru yang curhat, ini menteri yang curhat. Iya, tahun pertama kedua belum pede, jadi kita belum mau curhat. Nah, kenapa? Iya, awet muda saya. Bener, ini udah mulai nipis nih, Bu. Ibu harus lihat foto saya waktu pertama kali masuk. Ini lebat. Dan gak ada uban dulu, Bu. Sekarang udah banyak nih, lihat. Tolong di zoom, ya. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.